Belanjawan 2025 yang dibentangkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Jumaat lalu memberi tumpuan kepada masa depan golongan muda, ya, termasuk merancangkan industri sedia ada bagi menyokong sektor IKS yang merangkumi 80% ekonomi negara. Peningkatan pelaburan negara secara tidak langsung memberi limpahan ekonomi kepada sektor berkenaan sekaligus membantu golongan muda meningkatkan pendapatan mereka. Jadi isunya belanjawan juga terletak kepada pemahaman dan penurunan komunikasi tersebut di bawahlah yang saya harap menerusi sesi hari ini dan juga RTM dapat kita lebih tahu dan kita dapat perbaiki penggunaannya. Golongan muda juga disaran tidak bergantung sepenuhnya kepada ekonomi gig semata-mata. Sebaliknya, mereka perlu meningkatkan kemahiran menerusi pelbagai tawaran khusus seperti TVET yang kini menjadi fokus kerajaan.